JK dia. Tengok nama plate, tengok nama plate. JKB. Viral di media sosial, rakaman video memaparkan insiden membabitkan sebuah kereta jenis Honda yang dipandu secara melulu sehingga melanggar seorang penunggang motosikal dalam satu kejadian berhampiran stesen minyak di Taman Seri Wang, Sungai Petani, Kedah. Dalam perkembangan terkini, portal BH Online melaporkan, Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 4.25 petang semalam. Hasil siasatan mendapati kereta Honda yang dipandu lelaki berusia 23 tahun itu dipercayai sedang bergerak di laluan lurus sama arah dengan penunggang motosikal. Namun apabila sampai di lokasi kemalangan, pemandu kereta itu dipercayai terlepas simpang dan membelok ke sebelah kiri jalan, laluan keluar simpang dan melanggar penunggang motosikal itu yang berada di sebelah kiri. Pemandu kereta itu meninggalkan lokasi kemalangan kerana ketakutan, namun kemudiannya terbabas ke dalam kawasan takungan najis lebih kurang 100 meter dari lokasi kejadian kemalangan pertama, katanya. Difahamkan, penghantar makanan berusia 19 tahun itu mengalami cedera di dahi, pipi, cala tangan dan kaki, manakala pemandu kereta itu pula mengalami cedera di dahi dan belakang badan. Hasil siasatan mendapati, kemalangan dipercayai berpunca akibat kecuaian pemandu kereta itu kerana hilang kawalan dan melanggar penunggang motosikal. Kenderaan itu ditahan untuk pemeriksaan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987, katanya. Tengok nama plate. JKB 3633.